Lik dirasa kenapa niku nggih? Ngecai Brambang ajeng nopo sih? Argo ngapa? Mindang Bandung. Mindang. Gue lik ceritane mau itu isuk-isuk tanggane ngenai bandeng. Itu bandeng segar sekang laut, sekang Brebes dan itu Brambange. Brambange apa nganggo apa semending yung? Oh, mandan seru titik ngomongnya jalan nganggo bahasa batin ora krungu. Mandan seru. Brambange iki cilik-cilik ya nenem. Nenem ora kurang. Kurang tambahi. Tambah maning, terus apa maning Brambang, terus bawang. Bawang, terus apa maning? Hah? Tumbar. Di tumbar e. Gue tumbar. Di jahe. Engko dise ndi jahene? Jahene. Jahene sepira? Oh, semenoa tinggo kabeh kowe jahene. Kowe Brambang, bawang, tumbar, jahe diulek. Nah, terus tambah asem. Tambah asem Jawa gula. Lah terus ini apa ini? Ini apa ini? Ini jambe, nganggo jambe juga. Lah tenan diadep jambene nganggo jambe apa primen? Jambe pranting nginang. Oh, nginang. Anu nginang sih men apa? Men abang. Men abang. Jajal, jajal. Sing nginang keton. Hah, beringis jajal beringis dhisik. Gimpun ini dicus dhisik nang biyung ngecus dhisik. Cus. Oh iya, Lek, selain bumbu yang sudah disebutkan tadi ya, biunge sudah menyediakan kurang mundur. Apa ge jenenge kodisit angel ge. Nah, begini kan luwih gampang. Biunge sudah menyediakan ini ku kunyit apa sih jenenge sereh, kami jara, loro. Terus ge godong salam. Ge godong cengkeh. Ge ditumpuk nang bagian ngisor ya Yung ya. Menono meni wae ora gosong. Dan ini nganggo panci sing cilik mendik bae. Dah begini. Ora nganggo kunyit yung. Nganggo kunyit tapi ora ngomong kawit mau. Ya ora mlebu nang video jan ninine ninine. Dan Maria Mercedes si cantik jelita tiada tara itu. Dan sekarang Biung Dira akan mulai ngulek-ulek ini ketumbare. Terus lepuk napa maning yung? Ketumbare. Tapi yang ngulek si ganteng Maria Mercedes ora gelem ngulek. Wis ketumbar ini ditele banyu semending jarene yung anu men kon cepet anu lembut. Terus dilepok napa lagi yang mau dilepokkan? Jahe. Wis terus apa maning? Bawang putih. Ini oh bawang putih, patang siung ya lik ya. Cilik-cilik iya. Wis ngono. Terus napa malih, Lik? Dilebetaken monggo dilebetaken mau rasa sini sin lah. Brambange anu mung medit pelit kikir Brambang duwe akeh nganggone semending. Yo tambahin. Lah yo ndek Brambang akeh anu areng go bumboni mak pangan dhewek be. Dirit-irit jan. Brambange gratis maning, Lik. Ini Brambang sama iwake tuh dikasih tetangga dari Brebes. Uyah lebokan. Ini asam masukkan sini. Engko asam ora keton kok disit ren aku no bedisit. Nah. Gawene siji-siji disit. Nah, ini pokoknya dulek nganti lembut ya Yung ya. Iya. Angel tuli ngulek nganti lembut. Ujar ora angel, angel. Ini harusnya ditambah nganggo kunyit, tapi biungnya bebeng boleh kunyit nang kebon. Jadinya nanti arep menggunakan kunyit bubuk. Ya Yung ya, kunyit bubuknya mau nyong tuku nang warung urung bayar. Jadi kunyitnya merek utang. Ini Liliken kok aja komentar ya. Itu kok di sebelah anu ada kaki gajah di situ. Gele mulek nang mester. Konek ana sing protes, itu enggak higienis. Alah pret ngono. Sing do main teng kok Biung Dira aja nyong ya. Pokoknya dia muleke bener-bener gayan desa botrok. Ah ngakoni kayak wong ratu atus botrok. Li nguleke nang mester kayak gue ya. Nanti Lilike yang pada lagi di luar negeri itu biasanya komentar, "Oh, botrok jorok ya ada tara." Ya men jorna bae. Biung iki sing arep mangan karo nyong. Nek Lilike engko nang omah le masak anu nang dhuwur ya, men resik. Ngebotrok jorok kayak gitu sih nganu lara weteng biungnya nyong tau ora lara weteng. Wis lah wis lembut kayak gini lah ya wis kesel kau jaru-jare. Terus ini ada lengkuas wis diris-iris
ini akan dilebokan ke dalam sini. Ini lebokan, ya mbok yo bener yo. Lebokan, lebokan ini asamnya sebenarnya cukup. Cukup sebenarnya. Oh, nyo minta kon biyunge cukup apa ora nek nek ora cukup engko dipresnan kelek yang di biyunge sing kecut uli. Dah. Terus apalagi? Ini ikannya lebokan. Ora di anu kerat-kerat we ora? Ora. Ya wis nyonta manut. Nyong pilih manut, jari ramanut, nyong tamanutan, Lik. Kayak kan? Bulat. Jadi orang arti kerat apa orang? Nah, ngomongnya orang tapi ngomongnya, iya aku duduk kerat. Wong ini ngomongnya orang konsisten, kok gini banyaknya aja cemplung namis. Nah, kira dia anu siram, anu disit jeruk. Disit orang usah. Nah, gue jeruk nipis aja nih. Ya wis lah, usah telat biunge. Ini kalau Liliknya di rumah nanti setelah ini disirami kucurut-kucurut nganggo itu dulu ya Lik ya. Anu jeruk ya, tapi biunge men kon kopros jorna bae. Dah, lebokan bumbu ngono. Bumbune dilebokan sama biung tirah. Dan ini roti kongguan yang gue ngapa drenak enak ya, roti kongguan penuh kepalsuan maning isinya jerone anu kerupuk abang ya Lik ya. Terus dele banyu gue dele banyu rasi dele banyu bok lah jangan pindah maning. Dan sekarang biungnya lagi apa sih nih, roser-roser anu cuek Lik bilasi ulekane mau terus dicemplungkan ke dalam panci sing berisi iwak ya gue. Isoran apa-apa nih nang anu cuek besi dilepok nang ngono maning jan-jan. Nah, wis itu direndam sampai iwake kerendam kabeh nang banyu. Betul? Terus mak, mak, cek. Klik. Nah, ini dimasak menggunakan api yang silik mendik bae le kaca gegeden. Hah? Wong mengko ya wis ngono gede disit. Jare bingi engko golek menyilikan genine ya siki gede bae disit ngenteni umup. Nanti umup ya yung banyune ya. Oh setelah umup baru dikecilkan apine begitu. Itu masaknya berapa lama Lik mengkolik? Satu jam sih seru ngomongnya satu jam. Satu jam sayang kayak gue ya. Satu jam sayang ngomong. Satu jam sayang. Dan sekarang biungnya geng lebokan. Wis aja kakean kok kuning banget. Terus kemudian setelah kunyit. Gula Jawa lebokan. Dan ini sudah umum blekutuk-blekutuk, artinya geninya kudu dicilik nampok yung. Lah, jarane mau enggak bisa umum dicilik. Nah. Banyune sih gede nganggone. Lah ini ada acara gula digodok. Kawit mau goreti gula. Ternyata gulane dilebokan di sini nih. Bambang. Ini gula Jawa leket mau digoreng tiara ketemu jebule melu digodok begitu ujar-ujarnya kalau malu digodok terus bisa lagi mbok ora. Pedus dan kemudian langsung ditutup ngomong kayak gitu yung sisir ya, kemudian langsung ditutup mak tutup mak gedebuk ini nutupnya. Wow cantik sekali tutupnya bagus kan heh pecah iya langsung nih kayaknya ya wis ini apinya sementara masih gede tapi nanti terus dikecilkan ya. Mengecilkan apinya kapan, Yung? Apa kalau cai itu gede banget? Ah, biungnya mah orang konsisten, orang kena kapane. Jadi mau pas blok-blok kuduk, siki ngomongnya mangkok. Besar pasat. Dan jere biungnya Lik, karena ini cuman gawe papat pindange. Ini masaknya orang terlalu suwe, ya. Orang suwe itu bagi biungnya 1 jam orang suwe. Nek caranya nyaris marakna boyok ya pegel, gih? Karo ngenteni itu bandengnya mateng, sekarang si sapi punya jeruk. Ini biungnya wingi pas lebaran tuku jeruk. Wakeh banget. 5 kilo ya Yung ya? Oh 4 kilo dok, orang keh banget tadi hari ya. Tapi itu masih wutuh, orang masih mangan. Karena ternyata jeruknya sungguhlah manis. Ya ini manis sekilo ini sekarang jeruknya 16.000 biasanya di sini tuh jeruk 10.000-an ya. Wow enak cepet lagi manis cepet yung manis kan. Bisa lagi satu lagi nanti kalau mau satu lagi saya belikan kalung, saya belikan gelang. Mau gelang
Satu lagi, cepet dong, satu gelang nanti. Ah, kenapa? Orang gak diapa-apa kan? Hah, kenapa? Cepet satu lagi. Cepet satu lagi. Nanti saya belikan kalung. Mana ada kejut manis kok? Ah, kalau kejut mana ada orang mau beli jeruk manis kejut ya Yung ya. Coba dimakan dulu. Enak. Cepet. Enak. Manis, bilang manis, jeruknya manis. Cepat jeruknya manis. Enak, Bok. Kewe sok jam punjul yung ditriki disit yung mateng urung yung bisa ora mbok akeh alah lah. Ah. Ini setelah 1 jam kemudian premen yung. Ya kan genine cilik mentik nang nyong mau. Kalau kegeden yang kok banyune cepet asat terus anune urung empuk kapan jenengane rine. Terus bagaimana ini mau dibesarin genine? Ya setelah biune. Tuh apine digedekan lagi. Ini berharap banyune cepet asat ya. Ini pokoknya nanti ditunggu sampai asat, setelah asat baru dipateni kompor elik nggih, prinsipnya begitu. Dan ini masakane biunge wis mateng lik. Ini yang tengah hasilnya ndak saya copot tuli. Tapi demi kepentingan foto tak lebok nama ning dase ya. Tuh, cantik sekali dan ini aromane enak banget, wangi banget lik. Monggo silakan dicoba ya. Saya rasa orang sah kemudungan gue iwak banteng, nganggo iwak cair juga bisa, iwak emas juga bisa ya. Iwak lele saya rasa juga bisa. Yang Bok Yung, bisa cari biungnya manduk-manduk. Game pun silakan dicoba ya. Cus. Pripun rawase niku ecomboten niku le. Enak temenan anu bebek ora silem. Silem ora kuwi bebeke jajal. Ora temenan. Anu anyep kurang asin. Kurang asin. Oh iya. Enggak ketok masalahnya orang amis. Oh, kue jangan gorine endor. Enak orang jangan gori berkate. Enak. Enak, iyalah anu kondangan larang. Ya wis dicus dhisik, ditutup dhisik videone. Ditutup dhisik videone alap yuk. Assalamualaikum. Nggih. Cus.